Gofak. Siapa sih toksik amat anjing? Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama Zizi Gaming. Jadi pada episode kali ini gue mau nyobain Pinnacle Match yang katanya itu dari opennya itu dari jam 19 sampai jam 24. Cuma gue enggak terlalu yakin, kita cek aja. Buat kalian yang berjoin, entar. 1 2 3 4 anjay. Karena ini bertepatan dengan angka yang cocok gitu ya, boy. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komen ya teman-teman ya. Support terus Zizi Gaming menuju 2000 subscriber ya. Oke, lanjut aja kita. Aduh, ada suara nafas gimana gitu boy. Eh, kok malah keluar gitu boy. Sebelum kita start, kita mau cek weekly ranking. Apa ya? Nah, ini nih. Pinnacle Match Open Second Week. Tia Open on the Second Week. Buka 2 minggu sekali kah gitu maksudnya? Of the season. Oh, dia buka di minggu kedua setelah season baru gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk nanti season 7 di minggu kedua baru open Pinnacle, mungkin nunggu-nunggu masuk master semua kali ya. Terus Pinnacle Match ini punya limited time. Ini mana tadi limited time? Ini nih. Beyond which Pinnacle Match is closed karena on the bomb. Oke, jadi mapnya itu cuma bom dan player will ranking according pinnacle points. Jadi matchingnya sama master. Send me a session settlement dan the pinnacle point awalnya tetap 1200. Untuk jamnya bukan 19 ya teman-teman, tapi 20 itu jam berapa ya? 18.20 habis Isa ya. Sampai jam 12 malam gitu, sampai pergantian hari. Oke. Oke, langsung aja kita matching terus ya teman-teman. Kalau ini lama mungkin bakal gua skip biar langsung masuk ya. Mungkin karena apa namanya, yang pinnacle ini sedikit ya. Kalau gua rasa mungkin karena kebanyakan main di ini aja ya, main di leader biasa ya, bukan pinnacle. Mungkin karena gua belum lihat juga ada orang Indo di sini. Yeah, banyak orang-orang pengangguran boy yang main di pinnacle. Dan kita ZZ Pro ada di 1200 poin. Bukan ring ya, ring nggak ada teman-teman, ring sebelah kiri ya. Dan ngomong-ngomong, ini udah pakai mic yang kemarin lagi, karena gua pakai mic yang baru yang di video yang kemarin. Gua pakai mic-nya broken, nggak jelas ya. Semoga di video ini mic-nya nggak ngaps-ngaps gitu ya, nggak jelek-jelek lah pokoknya. Oke, akhirnya ketemu match-nya. Dan wah, nggak dikasih tahu ya matchnya ya. Player, are you ready player one? Anjay, udah jadi iklan Valorant anjay. Ini apakah di blok kah maksudnya? Block disable. Wah, ini bisa di blok. Yang di blok kayaknya Snowbird. Ya kah? Itu kah blok? Walah, udah kayak Mobile Legend anjing. Untuk clan, wah tiba-tiba malah no clan. Tadi perasaan ada clan ya dah. Oke, Dragon Smuggler ya, sesakit apa ini Pinnacle Match kita belum tahu. Aduh, nggak ada nama juga, dan ada HK Viper 2 orang, 3 orang sebelah kanan. Wah, ini satu clan sih. Oh, di sini nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa ajak clan ya. Maksudnya nggak bisa ajak player. Oke, gimans? Semoga menang lah ya, atau gimana? Gua juga nggak terlalu paham ini Pinnacle. Kita main belakang aja kayak teman-teman. Ngomong-ngomong, gua udah ganti apa namanya, ganti. Kita masih ada yang ngebug itu di belakang. Oke, udah pada maju itu sebelah kiri, kita cover. Aduh, nggak dapat lagi. Sebelah kanan ada koid ya? Belum. Aduh, kebakar tuh, siapa lagi kebakar? Oke, kita dapat satu meski teman kita juga ngedown satu. Bom sama kita nih, aduh. Cukup sulit ya, nggak bisa nembus ke dalam. Oke, nice. Itu siapa sih? Yang depan kah? P1B. Kita nggak bisa di situ tuh tengah. Wah, ada ini, ada excellent plan. Wah, ada orang di sana. Guys, teman-teman, kita masuk ke dalam aja. Oke, ini ada yang sebelah kanan ya.
Aduh, kita taruh bom dong. Ada yang di belakang ya teman-teman, hati-hati ya. Karena ada yang di belakang, pusler. Pusler anjing, pusler. Karena itu ada yang di belakang, kita smokein di situ. Kita smoke lagi. Aduh, kita kebakar teman-teman. Aduh, nggak jelas anjing. Oke, kita plan. Awas belakang. Aduh, kita nggak ngomong lagi. Ya, depan gua. Itu ini si Malaysia ini nggak jelas, cok. Back, wah tolol. Nice. Hampir gua mau bilang back. Aduh, sorry toxic teman-teman. Ya, sorry toxic. Ngomong apa sih anjing? Sorry toxic adik dik. Enggak ya, bukan adik-adik ya, teman-teman. Gua masih muda soalnya. Masih 17 tahun, anjay, masih muda dong. Masih bau kencur. Enggak juga. Duh, teman kita itu kenapa sih? Ya. Ngapain dia tuh, cuk? Waduh, agak susah nembus ya. Agak susah nembus atau gampang nembus ya? Open mic ini enak sih sebenarnya kalau misalnya ada yang open mic. Kita smoke lagi. Ya, kena pantat. Awas di sini. Di bawah kah? Alah, keculik dong itu teman kita satu. Oke, dua. Sorry teman-teman, ada yang keculik. Aduh. Si sini base. Aduh. Base siapa? Base musuh kah? Base kita kah? Top. Oh, di atas ya. Oke. Kita biasain main itu gini ya teman-teman, lihat-lihat map. Oke, di mid ya tadi ya, kita lihat ya di mid. Dan mid keculik, kita masuk. Kok malah pakai pistol ini? Ya, gua lihat di sini tadi pakai pistol kita ini. Oke, kalau teori ngeras kita nggak boleh bawa bom. Tapi kita nggak usah pakai teori ngeras, teori menang ya teman-teman ya. Unhit. Oke. Ya, belum apa-apa. Teman kita depan keculik lagi dong. Aduh, keculik lagi tuh di mans. Bakar, dia mundur. Wah, belakang. Anjir. Hampir keculik, boy. Ini masih ada satu. Aduh, gua khawatir belakang. Suas, hampir keculik kita, cu. Aduh, nggak bisa ngintip lagi. Ah, gimana ya enaknya ya? Backline, OTW. Go. Ya. Backline matane, dia di sini anjing. Matanya backline. Barangkali matanya kena backline anjing. Oke, karena kita ngeras, kita mesti smoke di sini ya, teman-teman. Fungsinya buat apa? Biar nggak dibokong. Karena kita nge-heal kan, kita nge-plan. Lihat map juga ya teman-teman, gua ada mindahin map ke mid, ke tengah, maksudnya ke ini apa sih itu namanya? Ini ada musuh nih, yakin gua nih kan? Ah, gua ada tebak itu, boy. Oke. Nice. Gua cuma dapat 2 karena gua kagok. Gua udah tahu tapi kagok anjing. Gimana? Nice, my friend. Go. Oke, Zizi Gaming recorded. Entah apa artinya, bodoh amat. Thank you my friend. Nah, lihat tuh title anjing, pamer. Gak boleh ya teman-teman. Pamer dosa. Gua mau tapping manja tapi kayaknya sepertinya tidak. Aduh, keculik lagi itu tengah. Gua mau tolong kanan tapi ya sudahlah. Ya, salah tekan. Oh, masih bisa. Gue kira ada gak bisa ganti, udah ketekan gitu harus cancel dulu. Ternyata tidak. Ya, sebelah kanan nih.
sebelah kanan nih. Aduh, jangan sampai keculik dong sebelah kanan. Ya kan keculik kan. Resist, nggak apa-apa lah. Ketimbang nggak keculik dia. Granat satu, plane go matain nih, go cok. Kita plane boy. Oke, okay, looks, ayah kena granat di atas nih sepertinya ya teman-teman ya. Mana? Kok nggak ada? Oh, di ini di sebelah kanan. Ya, along. Ya, kalem boy, ya kalem. Mana sini boy? Mana along? Mana si along? Udah commit ya? Udah commit kah? Oh, di sini di base. Nah, nice boy. Yuk lagi sih, yuk lagi. Okay. Apaan sih lagi saja? Aduh, ketinggal nih. Kok ditinggal boy? Nih teori ngeras, kita tinggal aja bom. Boy bawa bomnya boy, gua mau teori ngeras. Ya kok koit? Ya kok kebakar anjing? Ya mati dong. Setan. Ya, nggak bisa kita di sini. Mundur boy, mundur. Serang. Defend. Darah kebakar. Gua kira itu api teman-teman. Api teman-teman gimana tuh, coba jelasin. Awas belakang, kayaknya nggak ada. Kok ada ya belakang ya? Oh shit. P1 mati belakang ada sih seharusnya ya. P1 mati belakang ada sih harusnya. Fuck you, leg. Aduh, ditinggal sini boy. Mana tuh temen? Situ kah? Bahkan ada kan? Hampir kita keculik lagi anjing. Season keculik part 2 anjing. Hampir keculik gitu boy. Bang, lu kok suka pakai senjata kreator? Ya, tinggal kita sendiri boy. Yuk, teori Zizi tiba-tiba jadi dapat berkah, yuk. Teori Zizi dapat berkah. Stick one point lah, siapa itu, cowok? Nih, nggak tahu dia teori dapat berkah gimana. Nih, auto headshot biasanya kalau teori dapat berkah mah. Nah, nih satu berkah nih. Nah, nggak tahu dia teori Zizi dapat berkah gimans. Iya, gagal dapat teori dapat berkahnya, cok. Aduh, digendong juga pada toksik anjing mereka. Anjay, gendong manja nih. Oke, yuk bisa yuk. Itu tadi sebenarnya gue kagok temen. Alah, alasan si Zimang. Udahlah, gak usah alasan, emang cupu gitu boy. Yuk bisa yuk. Kalau udah di cover sama Zizi mah beda. Dia kalau Zizi dapat berkah biasanya musuhnya tiba-tiba disconnect teman-teman. Disconnect matanya anjing. Nah, nih. Iya, kita kena dong. Kok enggak gua bakar aja dia ya? Tapi enggak apa-apalah, ini udah menang juga kayaknya teman-teman. Anjay, subscribe Zizi Gaming ya. Nih malah AFK. Oke, ini kayaknya nggak perlu ngebacot lagi sih, gue udah menang sih ini. Soalnya kalau kalah gila bener, kalah berdua anjing. Karena yang depan itu kan bisa dijadiin umpan. Mana lagi? Nah kan, itu tuh tembak terus, itu umpan. Umpan itu, udah fix. Nah, udah menang sih, nggak ada cerita. Yuk, ngecek yuk, kita lihat hasilnya dapat apaan yuk.
Mana ada dapat apa-apa, cok. Orang cuma bisa main sematch. Gua enggak bisa nge-push pinnacle tuh, teman-teman, karena gua jualan bantu orang tua. Jadi ya, semoga gameplay ini bisa. Yo, lo. The fuck, man. Masih main kah? The fuck, man. Wah, game 7, man. Anjay. Gua kira apa tadi, bro? Terus kita ditembak siapa? Apakah dengan AFK? Wah, anjir. Gua ada mau bilang kita dapat hadiah apa gitu. Aduh, dijebol nih B-nya. B jebol sih fix. Nah kan? Ya, tilil. Kebakar sendiri, tolol emang. Mana sih? Oh ini, kira ke kiri aja. Karena pelurunya ke kiri. Ya, epic comeback. Enggak dong, teori menang dong. Ya, ya. Lama juga ya, 7 match ya. Ya, ya. Kok bisa ya? Tengah ada kan? Oke, di sana ya, di E. Nice. Wah, rame. Gue mesti cover nih. Nice. Mana lagi? Waduh, baterai gua lagi. Awas. Enggak kena lo, lompat-lompat dia, boy. Oke nih, dia udah fix nyerang B lagi sih. Jadi awas di bom api. Takut gua nih. Gua nyantol di sana. Serem. Serem anjing, serem. Mamam tuh. Mamam ya mantol. Anjing. Nyantol, boy. Enggak ada yang di mid lagi. Oke, kita ya. Aduh, jebol mid. Sorry guys. Ya. Sorry, jebol mid. Gua mundur tadi, soalnya kan ke kiri kita jalannya. Mid, ya yeah, mid sebelah kiri, boy. Mid ke tengah, ke kanan juga ada sih. Nah, tuh. Ngapain gitu? Aduh, kalau ngeras tuh jangan tanggung-tanggung. Jangan nembaknya diam-diam kayak patung. Mid, tolong jaga. Aduh, apa sih ini, men? Bakar-bakarannya. Tak bakar kalian. Babi. Oke, ini butuh pertolongan sih. Op, ya nyantol lagi, goblok Zizi. Nice cover. Mundur dia, boy. Ya ini. Gue kira temen, sumpah. Oke, seharusnya menang sih. Awas, aduh. Hah. Anjir, lama juga 20 menit, boy. Go fuck. Siapa sih toxic amat anjing? P2. Apaan sih? Apaan? B. Window. Mamam tuh window, matamu window. Ini sih memang harus naik ke atas. Dari kalau nyerang A itu memang harus dari atas. Kalau nggak dari sebelah sana, teman-teman, kalau dari sebelah sini tuh suram biasanya. Oke, ini nggak suram. Kayaknya dia di batangga. Oh kan, suram kan? Nah, gue bilang. Kalau ya mainnya malah gini lagi. Suram. Kayaknya gitu, suram ini.
Defend the targets. Okay, move out. Mid, aduh. Enggak tembus kah? Mau ngapa, ha? Mau ngapain? Oke, itu dia akhirnya, boy. Noob. Loh. Kok gua dikatain noob? Aduh, Pinnacle seram anjing, 7 match, sialan. Oke, itu dia kita MVP atau S ya. Jadi kita mau lihat dapat ups atau naik rank berapa. Current position anjing nambah 25 doang anjing. Full server ranking 600 ya kah? Oke, like, thank you. Oh, ada Rice Jimin, thank you. Ada RS Gold, thank you. Ada siapa lagi? Ada Surpokokumo, thank you. Ada GBS, thank you. Igi. Di sebelah kita ada Mirdo. Ya, oh, udah di-like semua. Ya, okelah. Oke, itu apa maksudnya? Belum ada ranking kah? Oke, nggak dapat apa-apa ternyata. Atau di sini ya, ada di settlement ranking 1 sampai cuma 1 sampai 200. Sabi sebenarnya nge-post sih ini buat ini teman-teman. Cuma nggak ada waktu. Oke, itu aja Pinnacle-nya serem teman-teman, ada 7 match, dan juga ada yang bom granat ke tengah. Itu gua baru tahu ada teknik gitu ya, ngebakar atau bikin minimal ngebikin slow musuh lah ya, karena kan nge-refill darah kita udah bisa nembus ke B atau ke A ya, walaupun cuma 1-2 orang sih. Apalagi ya, itu aja kali ya. Oke, thank you banget yang udah support Zizi Gaming, thank you banget semuanya udah like ya. Stay peace semua, jangan lupa apa ya, mau bilang apa lagi ya, ya pokoknya stay peace dan sehat-sehat selalu. Gak tau gue ngomong apa anjir.